Beredar di media sosial video seorang ibu menganiaya dan mengancam anaknya dengan sebilah pisau. Faktanya, peristiwa ini merupakan kasus tahun 2020 yang terjadi di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Denai, dan videonya disebut kembali viral belakangan ini. Video berdurasi sekira 1 menit menunjukkan seorang anak laki-laki tak berdaya dipukul hingga dicekik seorang perempuan beredar di media sosial. Kepala Lingkungan 5, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Robin Hood Sagala mengungkapkan kasus ini sudah pernah ditangani pada tahun 2020. Dilansir tribunmedan.com, Robin Hood membenarkan peristiwa ini terjadi tepatnya di kawasan Jalan Menteng 7, Kelurahan Menteng Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Komplek The Green. Ia menceritakan peristiwa bermula ketika pelaku LN yang berusia 35 tahun dan suaminya DC mengalami permasalahan rumah tangga hingga memutuskan berpisah. Sementara saat itu korban masih berusia 7 tahun. Menurut keterangan yang didapatkannya, LN saat itu menagih uang belanja anaknya dengan cara mengancam berbuat kekerasan terhadap anak mereka. Menurut keterangan yang didapatkannya, LN saat itu menagih uang belanja anaknya kepada DC dengan cara mengancam berbuat kekerasan terhadap anak mereka. Robin Hood menyebut bahwa penganiayaan berulang kali terjadi sejak tahun 2018 dan videonya pun viral. Ia pun menjelaskan pada tahun 2020, pihak aparatur desa dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah mendatangi keluarga pelaku. LN pun sudah membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Robin Hood mengatakan kasus ini kembali viral di media sosial dan masyarakat pada tanggal 23 Februari 2021. Terpisah saat dikonfirmasi, Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Caniago menyebutkan pihaknya sudah melakukan pengecekan kembali ke lokasi TKP. Namun ia menyebutkan bahwa isi rumah sudah kosong dan tidak ditemukan satu orang pun. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!